jika menang nanti empat orang adun je, kalau menang pun tak boleh membentuk kerajaan. Yeah. Adakah PBM ini akan kekal sebagai satu parti yang mesra kerajaan ataupun bagaimana? Okey, kita tak sertai mana-mana komponen parti. Tapi pendirian parti kita adalah kita tetap sokong kerajaan semasa. Jadi tak kira lah, itu kerajaan yang akan ditubuh di antara PH ke atau campuran mana-mana. Kerana kita kalau menang empat pun empat saja. Jadi kita tak boleh tubuh kerajaan sendiri. Jadi kita hanya boleh support kerajaan yang akan ditubuhkan. Ya, kita tak tahu itu agak kerajaan apa. Macam kerajaan pusat, kerajaan keluarga Malaysia. Kerana dia merangkumi semua-semua parti. Ya. Apa-apa benar dia. Sebagai pembangkanglah yang mesra kerajaan. Tahu kita akan sertai kalau yang tubuh kerajaan itu terima kita. Ya. Yeah. Kerana ini dia mesti two way. Kita akan sampaikan hasrat untuk sokong. Ya. Yeah. Jadi terima atau tidak, ini bergantung kepada kerajaan. Maksud itu yang akan ditubuhkan.